فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إخوانا أخوات طارا أبا أمهات رحمتي رحمة الله سبحانه وتعالى ملجتك عزيز كتاب الوصية الصغرى كريش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. pada malam Jumat ini kita akan membahas yaitu masalah uh, mahu al-dhunub yaitu penghapus dosa-dosa ya yeah, penghapus dosa-dosa dan -dosa. dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymi rahimahullah wal-dhunub yazulu mujibuha bi asya' Jadi dosa-dosa itu bisa terhapus. Dan hal-hal yang melazimkan terhapusnya dosa ada beberapa hal. Atau bahasa mudahnya secara garis besar apa saja sih yang menjadi penghapus dosa? Ya, secara garis besarnya maka ada tiga hal Ada tiga hal disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Ada tiga hal Boleh kita kasih tahu simpelnya Yang pertama adalah taubat Yang pertama adalah taubat Yang kedua istighfar Dan yang ketiga disebut al-a'mal as-salihah al-mukaffirah yaitu amalan saleh yang menghapus dosa. Jadi ada tiga Yang pertama taubat, yang kedua istighfar. Istighfar ini istighfar tanpa taubat ya, mungkin perlu ditambahkan. Yang pertama taubat, yang kedua istighfar tanpa taubat yang ketiga Amalan salih Yang menggugurkan dosa ya. Amalan penggugur dosa gitu loh Itu yang ketiga Amalan penggugur dosa Atau disebut sebagai Kafarat Amalan penggugur dosa disebut sebagai Kafarat Itu insya Allah akan kita jelaskan Di poin ketiga Ya Tapi poin pertama tadi apa ya kawan? ما بقاو عسكريان؟ أبى؟ يا، يعني سورة مشهور توبات مغها الله سبحانه وتعالى بر في التحريم "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار" Wahai orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. kalian kepada Allah dengan taubat yang bersifat nasuh. Taubatnya nasuh. Ya. Bukan taubat yang tidak nasuh. Apa taubatan nasuha itu? Ya, taubatan nasuha itu bukan sebatas ngomong. Taubatan nasuha, taubatan nasuha itu biasa tuh habis habis sholat tuh. Tapi gak taubat taubat tuh orang ngomongnya doang taubatan nasuha, taubatan nasuha. Lalu apa makna nasuh? Nasuh itu memurnikan sesuatu, sangat memurnikan itu nasuh. Makanya kita Nabi saw. Ad-dinu an nasihah. Agama adalah nasihat. Apa itu nasihat? Nasihatnya adalah Segala bentuk atau upaya Pemurnian agama itu nasihat Ya Kayak kita menasihati orang Kan tujuannya supaya memurnikan orang tersebut Dari dosa atau kesalahan Maka kita nasihati Iya kita nasihati mas, tolong jangan begini-begini, jangan mas dilarang misalnya. Ini menasihati, berarti kan kita ada keinginan untuk memurnikan mas-mas ini dari kesalahannya, agar dia tidak melakukannya lagi. Maka berangkat dari itu, maka taubatan nasuha itu adalah taubatan ya, taubat yang murni. Seperti apa sih taubat yang murni? Tentu yang paling pertama ikhlas lillahi taala. Taubat yang memang tujuannya itu Allah. Karena nggak semua orang taubat itu tujuannya Allah nggak nggak semua orang nggak semua orang yang bertaubat memang karena Allah nggak mesti ada taubat karena gak enakan sama orang ada ada taubat karena faktor kesehatan, ada. Udah lah saya taubat. Enggak minum khamr lagi, kenapa? Sakit tenggorokan saya. Nah, itu. Berarti bukan karena Allah dong. Bukan karena Allah, karena sakit tenggorokan. Ntar kalau udah sembuh lagi, bahkan lebih ini. Wah. Wah, lagi lebih banyak lagi. Kenapa? Dikodok karena kemarin enggak enggak minum jadi taubatan nasuha itu yang paling pertama murni ikhlas lillahi ta'ala Bukan karena kepentingan duniawi Ya nanti ada bonusnya setelah itu Ada bonusnya mungkin dunia Allah ta'ala berikan setelah taubat Karena Allah ta'ala ghafurur rahim Maha penerima, maha pengampun, lagi maha penyayang Ya termasuk juga di antara kriteria taubatan nasuha Yaitu berjanji untuk tidak mengulangi lagi Janjinya kepada siapa? Ya kepada Allah Bukan sebatas kepada makhluk kalau cuma sebatas makhluk berarti taubatnya bukan karena Allah. Ya. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Walaupun qadar Allah kemudian eh terjatuh lagi itu manusia kayak gitu. Ya. Tapi ketika dia taubat, dia lazim untuk apa? Berjanji, berazam untuk tidak melakukan lagi. Ya. Dan juga yang ketiga tentu dia berlepas dari perbuatan tersebut, berhenti. Ya, berhenti berhenti dari perbuatan tersebut dan kalau misalnya yang keempat kalau kalau dosa tersebut berkaitan dengan dengan hak manusia ya kalau dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia maka ketahuilah ada dua macam hak manusia ada ada hak maknawi ada hak materi Hak manusia nih, ada hak Maanawi, ada hak materi. Hak Maanawi seperti apa, teman-teman? Jemaah sekalian, hak Maanawi contoh harga diri. Harga diri nama baik itu hak Maanawi. Dosa yang berkaitan dengan hak Maanawi manusia lain seperti apa? Ribah, namimah, adu domba, mencela, tanpa hak. Ini termasuk apa dosa terhadap manusia secara uh, dosa terhadap hak manusia secara maknawi. Wajib taubat, wajib taubat. Tetapi untuk mentaubatkannya ada beberapa rinci lagi. Misal kalau ghibah. menghibahi seseorang saudara kita, misal kita hibahi. Bagaimana cara kita bertaubat nasuha darinya supaya bersih kita dari dosa riba tersebut? Maka lihat, apakah pihak yang kita ribahi tersebut mengetahui atau enggak kita ribahi itu dulu? Ya. Kalau dia tahu kita ribahin dia, maka kita harus minta maaf langsung sama yang digibahi dan memundihkan kembali nama dia. Gimana pak? Bisa dipahami pak? Nah. Karena orang itu pihak tersebut korban riba ini tahu kita mengibahinya Mungkin karena di screenshot kemudian dilaporin ke dia gitu kan. Atau kita gibahin dia ternyata orang yang digibah itu ada di belakang kita. Nah, itu. Ya. Nah, kita harus minta maaf sama dia. Sekaligus memutihkan nama baiknya di hadapan orang yang kita berbincang dengannya. Ada juga kalau misalnya orang yang kita ribahi tersebut tidak tahu sama sekali atau kurang tahu nggak tahu lah pokoknya kita ngomongin omong jelek tentang dirinya. Maka cara taubatnya diantaranya apa? Kewajiban kita untuk memutihkan kembali nama baiknya di hadapan majelis yang majelis ribah tersebut memperbaiki lagi nama dia bisa memperbaikinya di majelis yang sama, maksudnya di momentum yang sama, karena taubat segera atau nanti ketika kita baru sadar. Misalnya, saya bersama jemaah nih ngobrolin tentang Pak Fulan. Ya, Pak Fulan ada, ada orang mana gitu, kita ribahin. Misalnya, anak-anak ribahin, misal saja, kemudian Pak Fulan nggak tahu tentang ribah kita. Maka, di tengah percakapan ribah tersebut. Terbisikkan di telinga anak atau di hati anak astagfirullah itaqillah ini riba takut sama Allah takut dosa akhirnya anak berusaha taubat maka seketika anak kemudian wajib untuk apa mengklinkan memutihkan membersihkan lagi nama baik afwan tadi yang anak omongi jangan dimasukkan ke kalbu antum semua ya itu semua riba dan anak minta ampun sama Allah atau atau kita perbaiki lagi nama yang kita sebut kebaikan-kebaikan orang tersebut ya supaya tertutupi itu cerita-cerita buruknya atau mungkin baru taubat besoknya udah selesai ini majelis ghibah kita berpencar masing-masing ke rumah dan ketahuilah majelis ghibah ghibah dosa ghibah itu tidak bisa ditolerir dengan dengan istighfar semata atau subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu enggak cukup melainkan harus di clearance diperbaiki lagi nama baiknya. Begitu ya. Itu untuk riba yang memang haram. Jadi itu berkaitan dengan hak manusia secara ma'nawi. Itu taubatnya begitu jemaah. Kemudian bagaimana dengan hak manusia secara material? Materi, ya, kebendaan, kepemilikan harta. Ya, maka jelas ini caranya adalah dengan mengembalikan hak kepemiliknya, Nah, ini ini gampang, tetapi sebenarnya ada rincian karena kondisi orang beda-beda. Ada kalanya, ada kalanya nih, seseorang menzalimi tetangganya dengan cara menggeser pacok tanahnya. Mungkin nggak? Eh, sangat bisa. Apalagi kalau nggak ada CCTV nggak ada yang jaga, digeser dikit, Ceret. Ya, kalau digesernya kita yang rugi, dia yang untung, itu berarti sedekah itu. Tapi kan nggak ada orang kayak gitu. Yang ada supaya tanahnya lah yang untung, tanah tetangganya yang menyempit, merugi. Nah, qadarullah setelah digeser itu bertahun-tahun dan itu nggak disadari bahkan oleh pihak pemilik tanah. Kita korupsi tanah tersebut. Nggak ketahuan. Qadarullah pemilik tanah tersebut wafat. Ah, wafat. Maka kita pengen taubat Kita pengen taubat Gimana cara taubat? Istighfar? Ya eh, istighfar wajib ya istighfar Minta ampun sama Allah iya Tapi udah diampuni belum? Belum Kapan diampuninya? Sampai kembalikan tanah tersebut Kepada haknya yang, yang berhak Pertanyaan saya kemudian siapa nih yang berhak? Ahli waris Karena bapak tersebut sudah wafat atau nggak bisa datang ke kuburannya kemudian ngadu afwan pak nah, waktu itu ya geser tanah sampean pak ya dijauh bapak-bapak itu nah jadi harus kita beritahu ahli warisnya kalau nggak berani ke seluruh ahli waris minimal perwakilan dari ahli waris mungkin anaknya yang terbesar mas maaf mas saya pengen ketemu ketemu mas saya taubat pada Allah saya dulu pernah begini 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 insya Allah kalau memang jujur mau kembali ke jalan yang benar insya Allah dimaafkan kok tapi tetap wajib untuk dikembalikan itu Aa, dikembalikan dan kalau misalnya dari pergeseran tanah tersebut selama bertahun-tahun tanpa diketahui miliknya selama bertahun-tahun menghasilkan keuntungan Faham? menghasilkan keuntungan maka seluruh keuntungan tersebut harus diberikan ke ahli waris gimana pak misalnya udah geser tanah itu ternyata bagian yang tergeser itu disewakan atau diapain gitu dia, pokoknya disewakan atau dijadikan ladang kemudian menghasilkan tanaman dan menghasilkan uang dari situ maka sekian diperkirakan berapa persennya itu diberikan kepada ahli waris begitu pak ya itu cara taubatnya pak makanya hati-hati terhadap hak manusia ya, Ma. kadang terhadap hak Allah kita cukup istighfar taubat kembali kepada Allah Allah maha pengampun tapi kalau kepada hak manusia itu agak ribet apalagi berkaitan dengan hak materi Ya, Yang juga kadang-kadang harus melalui proses atau melalui birokrasi tertentu. Nah, nah begitu itu taubat, maka taubat menghapus dosa. Insya Allah, yang kedua kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah penghapus dosa kedua secara global istighfar. Al-istighfaru min ghairi taubatin, istighfar tanpa taubat. Oke, sebelum istighfar, sebelum istighfar Pak, masih nomor pertama tadi, nomor pertama Pak, taubat masih ya. Ada faedah berikutnya yang bisa kita sebutkan di sini. Taubat terbagi menjadi dua. Taubat terbagi menjadi dua. Yaitu taubat mutlaqah dan taubat muqayyadah. Ya, taubat mutlaqah dan taubat muqayyadah. Kalau bahasa kita Taubat mutlak dan taubat terikat gitu loh. Ada taubat mutlak, ada taubat terikat. Apa taubat mutlak? Taubat mutlak itu taubat total. Artinya dari semua dosa gitu. Kita minta semua, Ya Allah, saya taubat dari semua dosa, biar clean dari nol saya sekarang. Ini baru taubat namanya taubat Mutlakoh secara mutlak dari semua dosa. Berarti dia harus betul-betul clean. Saya taubat atas semua dosa ya Allah. Kecuali yang ini, ya, ini sebenarnya antum tuh mau taubat mutlak, apa gimana ya? Itu taubat mutlak betul-betul, mungkin karena ada aksiden, mungkin karena ada kematian saudara, mungkin ada teguran tertentu dari Allah, kemudian terketuk hatinya untuk betul-betul. fafiru -betul, ya Allah, berlari menuju Allah, maka dia melucuti segala dosanya, segala perbuatan buruknya. Maka dia minta sama Allah, ya Allah saya minta ampun atas seluruh dosa-dosa saya Saya mohon ampun ya Allah, saya rujuk, saya kembali kepada engkau ya Allah Sama sekali semuanya Ini namanya taubat apa Pak? Taubat mutlaqah Taubat secara mutlak total total. Yang kedua taubat muqayyadah nah, Taubat muqayyadah itu apa? Muqayyadah itu artinya terikat Berarti taubat ini terikat pada dosa tertentu tidak semua dosa Ya mungkin gak ini Ya mungkin Ya Kadangkala -kadang kita itu uh, Terasa banget ini dosa ini Sangat merugikan saya Dari segi makna ataupun dari segi materi Maka saya pengen lepas dari dosa ini Saya minta ampun kepada Allah Ta'ala Semoga Allah maafkan saya atas dosa ini Tapi dia masih melakukan dosa-dosa lainnya Bisa dipahami nggak yang ini pak Iya Ya semua badan kita mungkin kayak gini Ya yes belum bisa taubat total seluruh dosa gitu mungkin karena masih berat ya mungkin tapi harusnya total ya nah taubat muqayyadah ya taubat muqayyadah seperti misalnya saya itu misalnya punya kebiasaan ngadu domba ya jalan antar tetangga itu selalu membicarakan kejelekan fulan dan fulan saya punya dendam sama dia maka kemudian suatu saat ditegur ya oleh Allah Taala dengan suatu aksiden. Kemudian baru sadar bahwa saya selama ini ini dosa banget ini. Ya Allah ampuni saya atas ini semua. Ya Allah ampuni saya dan seterusnya. Tapi dosa-dosa lain dia masih nggak kepikiran, masih terus. Dia hanya bertaubat dari dosa ghibah ini atau namimah adu domba. Ini namanya taubat apa? -taubat. taubat muqayyadah. Ya, sah atau tidak? Sah kalau dia jujur sah kalau dia jujur. Namun dosa-dosa besar lainnya diampuni enggak? Enggak karena belum belum taubat dari dosa-dosa lainnya. Yang dosa itu diampuni insya Allah diampuni kalau dia jujur. Itu masih taubat. Kemudian yang kedua jemaah setelah taubat apa tadi? Istighfar tapi tanpa taubat. Al istighfar biduni taubat. Istighfar tanpa taubat. Apakah istighfar walaupun nggak taubat bisa menggugurkan dosa? bisa saja kalau Allah taala berkehendak. Hmm, kenapa tidak? Kan istighfar apa? Kita minta ampun sama Allah. Sementara Allah taala mengatakan Gafur Rahim. Allah Maha Pengampun ya. Allah Maha Pengampun. Ya. Istighfar tapi tanpa taubat gitu loh. Artinya dia dia masih masih ingin melanjutkan dosa atau masih 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 kepikiran buat berdosa di momentum berikutnya. Tapi dia istighfar. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah keterangannya begini, Maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi, lihat lafal bisa jadi bahasa kita ini menunjukkan bisa iya, bisa enggak, terserah Allah gitu loh. Bisa jadi Allah mengampuni dia sebagai ijabatan lidu'ahi, sebagai jawaban terhadap doanya. Pertanyaan saya jemaah sekalian, Ketika kita mengatakan astaghfirullahaladzim itu hakikatnya doa atau bukan pak? Apa artinya? Saya minta ampun kepada Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung. Benar nggak? Kan? Itu doa bukan pak? Doa. Dan Allah Taala menjawab doa nggak? Menjawab. Mudah bagi Allah untuk menjawabnya. Terserah Allah Taala. Maka bisa jadi, saya bilang bisa jadi. Terserah Allah. Allah Taala menjawab doanya dengan mampuni dosanya wa tuh walaupun dia tidak apa walaupun dia tidak Bertaubat artinya masih ada kepikiran buat bermaksiat di next time gitu loh ya tetapi tentu faidah jamaat atau batual istighfaru huwa al kamal kalau berkumpul pada diri seseorang istighfar sekaligus taubat maka itu tentu sempurna gitu loh tentu itu sempurna ya sebagaimana astaghfirullah wa ilaihi gitu kan? itu lebih sempurna hanya saja jangan cuma di lisan doang gitu kalau bisa ya iya mungkin masih ada di kepikiran di pikiran kita sedikit kerikil-kerikil penghambat gitu ah masa sih ta? istighfar doang dosa bisa diampuni walaupun dosa besar Eh, bisa aja kalau Allah berkehendak bisa nggak kira-kira karena eh, ya bisa aja tapi sesuai kehendak Allah gitu loh Sesuai karena karena pada asalnya kalau dosa besar pada asalnya hanya diampuni dengan cara taubat. Asalnya gitu. Tapi kalau orang ini istighfar dan Allah taala ternyata menjawabnya bukan tidak mungkin, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian uh, masih di masalah istighfar Dikatakan oleh sebagian salaf kita istighfar atau sebagian ulama istighfar tanpa taubat adalah istighfarnya orang munafik. Itu ada perkataan seperti itu. Ini di, diperhatikan rincinya nanti jemaah supaya tidak kebingungan. Istighfar tanpa taubat ah itu istighfarnya apa Pak? Istighfarnya munafik. Kalau tidak salah ini perkataan dinisbatkan ke Imam Nawawi. Ya, istighfar tanpa taubat adalah istighfarnya munafik. Tapi kalimat ini ada benarnya ketika kita alihkan ke konteks yang yang khusus tertentu. Istighfar tanpa taubat adalah istighfarnya munafik. Jangan dialihkan ke seluruh konteks kalimat ini jemaah. Jadi begini, coba bayangkan. Ketika kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu baca apa kira-kira Pak? -kira? Astaghfirullah. 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 astaghfirullah astaghfirullah Itu kan sunnah gitu ya. Baik. Sampai ketika istighfar itu lagi taubat nggak? Sejujurnya jawab aja. Nggak kan? Karena hanya menjalankan sunnah. Taib. Perkataan tadi istighfar tanpa taubat istighfarnya munafik. Apa kesampean langsung jadi munafik setelah itu? Faham nggak maksud saya? Matching nggak? Apa? Kena nggak maksud saya pak? Jadi setelah sholat kita kan apa? Istighfar. Sejujurnya Abis sholat sempat nggak kepikiran pikiran pengen taubat nggak kan ya cuman istighfar doang kan ya minta ampun sama minta ampun betul minta ampun betul, sama Allah di hati minta ampun betul sama Allah Astagfirullah stop. tapi tadi kan ada perkataan salah satu ulama bahwa se istighfar tanpa taubat itu adalah istighfarnya munafik lantas ketika kita istighfar setelah sholat tiga kali itu apakah gimana kira Ah, paham gak pak? Ah, eh siapa yang belum paham? Jenengan paham gak? gimana? Paham? Apakah kita munafik? Lantas sekonyong-konyong kita itu munafik karena? Enggak ya? Kenapa enggak? Berarti enggak setuju sama imam ini? Nah. Karena itu sunnah. Taib. Disunahkan juga zikir pagi petang istighfar. Istighfar. Makan dengan waktu boleh bahkan. Padahal kita masih pengen dosa-dosa itu. Apakah kita munafik? Nah ini makanya perlu dikontekskan, teman. Jemaat sekalian. Jadi, ketika, apa yang dimaksud dengan istighfar seseorang? Tapi dia istighfarnya munafik, tanpa taubat. Jadi ketika kita, ini ada berapa konteks, tapi saya sebutkan sedikit aja. Misal, seseorang bermaksiat, seseorang bermaksiat. Naudzubillah misalnya, bermaksiat. Ah, ketika dia bermaksiat dia bilang ke temannya, "Sedang bermaksiat. Astagfirullah, saya minta ampun sama Allah dari dosa-dosa ini." Tapi dia tetap melanjutkan maksiatnya. Paham, Pak, di sini, Pak? Makanya ini istighfarnya munafik. Ini satu konteks, ya, begitu, ya. Ah. Atau yang kedua, dia ngomong ke temannya setelah selesai maksiat, astagfirullahaladzim saya minta ampun sama Allah." Padahal di hatinya itu masih ada keinginan untuk itu, dan dia hanya apa? Dia hanya pengen terlihat istighfar oleh temannya. Maka ini istighfarnya munafik, supaya seolah-olah dia tuh ada orang yang taubat. Saya udah kembali ke Allah, saya udah istighfar pada Allah. Ngomong gitu ke temannya, padahal dia masih pengen. Begitu ya? Ya, ini yang maksud istighfarnya munafik. Adapun kalau seseorang istighfar karena murni dia pengen minta ampunan sama Allah itu semua dari kita jemaah. Sekarang saya tanya, apakah kita masih punya dosa? Nggak terhitung pak, karena nggak ya banyak dan kita nggak bisa ngitung, ya lupa dosa-dosa itu lupa. Pengen diampuni pak, ya pengen. Tapi masih pengen nyicipin nggak pak? eh huh? gimana pak ini di hadapan saya ini banyak orang-orang yang sudah tua usianya tapi sejujurnya walaupun berusia masih pengen pak ada ada gak? ada ada perbuatan dosa yang mungkin di hadapan akan dilakukan ada gambaran masih belum taubat bahkan tapi pengen gak dia punya Allah pengen maka dalam kitab lain atau pembahasan lain Syekhul Islam rahimahullah beliau merojihkan atau menguat pendapat bahwasanya seseorang ahli maksiat walaupun dia belum taubat dia masih dia besar bisa kemungkinan diampuni dosanya dengan istighfarnya dia kalau istighfarnya dia itu mabnaha ala khasyatillah yaitu kalau istighfarnya dia itu terbangun memang di atas rasa takut kepada Allah Bukan terbangun di atas kemunafikan Terbangun di atas salah satu kepada Allah Bagaimana contohnya Seorang dari kita Berbuat maksiat Dan biasa berbuat maksiat Dan karena dia rajin sholat Karena dia bergaul juga di dengan Allah saleh, Tapi dia suka maksiat di kesendirian Dia masih punya rasa takut kepada Allah Ta'ala Dia ada keinginan untuk istighfar Maka suatu ketika Dia kemudian zikir pagi petang Dia bilang astagfirullah Astagfirullah ya Allah ampuni saya Kemudian dia juga Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbila ilha ila anta khalaqtani wa na'abduk Dan seterusnya Dia juga banyak kalimat-kalimat istighfar Minta ampun sama Allah Padahal belum taubat dia Tapi kenapa dia kok minta ampun sama Allah Kenapa dia istighfar Karena apa Ada takut pada ada takut pada Allah Ada rasa takut pada Allah Maka yang seperti ini kata Syekhul Islam Ibn Yang seperti ini Allah Ta'ala insya Allah akan apa mengampuni dia walaupun dia belum sampai taubat. Apa yang apa aja dosa yang diampuni terserah Allah. Apa aja dosen yang diampuni terserah Allah Subhanahu wa taala. Gimana Pak? Bisa dipahami di sini ya, Pak? Ya. Jadi itu rincian tentang istighfar. Ya. istighfar ini tetap bermanfaat. Makanya dikatakan oleh sebagian salaf, beruntunglah seseorang yang di akhiratnya nanti termaktub padanya kebanyakan lembarannya adalah istighfar. Itu beruntung sekali itu orangnya Ya, type. Kemudian yang berikut, yang berikutnya Isa jam berapa? Pak? Isha. Uh, Umahat bisa, bisa telepon nggak? Eh, bisa nyambung nggak ke sini? Bisa lah ya. Isa berapa menit lagi? Kira-kira? Lima -kira? menit. Type. Kalau gitu, kalau gitu ngapain pak kita? Tanya job aja atau gimana? Takutnya nanti tau job lamaan kayak parent. Ada yang punya pertanyaan pak di sini pak? Atau ummahat ada yang mau bertanya dipersilahkan Kita ada pembahasan tapi agak panjang sedikit yaitu Amalan soleh yang menggugurkan dosa Itu ada namanya kafarah Kafarat namanya Itu nanti terbagi menjadi dua ya Ada kafarat mukadarah Ada kafarat mutlaqah dan itu rinciannya panjang makanya saya saya belum setega itu untuk membahas sekarang. Ya. Tafadhol Bapak-bapak kalau ibu-ibu atau Bapak-bapak ya. ada yang mau bertanya. Ya, silakan, Pak. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya cuma dengar itu eh kalau orang tua kita bisa kirim kan istighfar Iya. Itu saya belum mengerti caranya seperti apa. Apa khusus dibutuhkan untuk almarhum atau cara yang terbaiknya seperti apa? Wah, iya. 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 Ya, jadi apa? pertanyaannya ya sama-sama. Jazakallah khair. Pertanyaan bagus banget. Bagaimana pertanyaan? Pertanyaannya adalah katanya kalau orang sudah wafat itu bisa dimintakan ampun oleh orang yang masih hidup gitu ya kerabatnya atau saudaranya atau temannya itu sahih bisa ya. beristighfar untuknya bisa dan dalil dalilnya beragam banyak terutama di sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam lantas bagaimana caranya sebenarnya jemaah sekalian ketika seorang wafat terutama ketika kita terutama sekali ketika kita mensolati jenazahnya ya atau mendoakan mendoakan kebaikan buat dia ketika mendengar dia wafat Allahumma lahu warhammu wa, wa, wa afihi wa anhu wa ya Allah ampunilah dia inilah bentuk istighfar buat mayit ini satu ya dan itu ada sunnahnya di salat jenazah itu satu kedua dalam hadis Nabi saw ada seorang pria bapak-bapak ya dia mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ya, kemudian ketika dia melihat posisi di surga, dia kebingungan sendiri. Maka dia bertanya kepada Allah, Ya Rob, an-nahada, Ya Allah, ini an-nahada tuh dari mana ini semua? Artinya bapak ini tuh merasa kayak doa amalannya pas-pasan deh, biasa aja. Ya, tapi kok bisa setinggi ini ya Allah? Apa nggak salah gitu kan? Ya nggak mungkin salah, ya kan? Maka kata kata dalam hadis tersebut Allah Taala kemudian mengatakan atau ada yang mengatakan gitu. Qil hilalah dikatakan wala duka as-salih yastaghfirulaka. Anakmu yang soleh itu telah beristighfar untukmu. Bagaimana istighfarnya anak-anak untuk orang tuanya? Ya ada caranya. Rabbighfirli Wali Wali Itu termasuk bentuk istighfar untuk orang yang setelah wafat. Tapi itu untuk orang tua ya. Iya. Atau mendoakan dengan bahasa kita. Itu termasuk istighfar. Ya Allah ampunilah almarhum Pak Sunyoto misalnya. Bahasa Indonesia ya fadl masalah. Itu termasuk istighfar untuk mayit. Begitu, begitu pak ya. Ya, sama-sama. Jazakallah khairan. Fadal. Noh. Bapak azan dulu aja sekalian, Pak. Habis azan langsung nanya. Silakan di azan dulu. Assalamualaikum salamahullah. Ada sebentar tulis surat berita di Jadi seperti Ahmad, hak materi, ya, yeah. <coughs> ya. Yeah. Nah, punya tetangga. Jadi di rumahnya itu tidak ada peralatan-alatnya itu. Iya. Nah, ternyata tetangga ini datang terus yang kayak mau nasi tau gitu, ya, kayak kolek gitu. Uh -huh. Aha. bahwa uh, sebagian dari uh, sebagian dari tanah yang ada di rumah ini adalah dulu Ayahmu, yang mau, Bapakmu, Mama, tempatnya tamu. Meminjam. Iya, iya. Iya. ujungnya seperti apa bahkan akhirnya ya sudah kalau bisa karena percaya ya Allah akan ya ini ya? ya. wahai itu memang seperti itu gitu. baik jadi ya. -ja. Taip, taip. Jadi dalam kasus ya, jadi dalam kasus seperti itu, ketika setelah wafat orang tua tersebut, terus tetangga mengklaim ada sekian <tuh> diameter tanah yang dulu dipinjam oleh almarhum, maka ini kan uh, klaim ya klaim dan dan anak-anak uh, ini nggak tahu. <tuh> Maka di sini ketika terjadi klaim seperti itu sekarang uh, apa apakah ada sertifikat tanahnya bapak itu berapa diameternya diukur kembali ya diukur kembali harus seperti dulu karena harus harus kejelasan berapa tanah bapaknya ini diukur kembali seandainya ya seandainya ada ya atau ada 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 bukti pribadi bapak tersebut almarhum berapa diameternya kalau misalnya nggak ada mungkin karena mungkin berkas hilang atau mungkin terhapus dataus misalnya maka hukumnya begini Al-bayyinatu uh, lil mudai bahwasanya bukti itu harus dikemukakan oleh orang yang mengklaim bukan orang yang diklaim gitu ya bisa bang orang yang mengklaim sesuatu harus memberikan bukti Bukan justru pihak yang diklaim Yang harus membuktikan Sebenarnya gitu pak Lah ini kan dalam keadaan normal Tiba-tiba tetangganya mengklaim Bahwa saya almarhum meminjam tanahnya Ini kan klaim Harus mendatangkan bukti Nah kalau misalnya tidak mendatangkan bukti Maka Ya, ya berarti kan Urusan kembali ke perkara asalnya Yaitu bahwa saya tanah ini milik Almarhum Uh, kalau nggak bisa membukti ya bukti itu baik berupa saksi atau surat tertera atau gimana. Kalau ternyata tetangga terus bilang, ya udah kalau gitu kita serahkan aja kepada Allah. Ya benar serahkan ke Allah. Biarkan serahkan ke Allah. Itu kalau mau pakai cara seperti ini ya. Biarkan serahkan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Kata Nabi SAW Rufi'a an ummati thalath Terangkat dari umatku tiga hal Yaitu oh, ya, tiga, tiga, keadaan ini tidak berdosa seseorang ya Misalnya jika dia tidur Sampai dia bangun Pas tidur dia ngebunuh orang Misalnya ngelindur ngebunuh orang nggak dosa Kecuali kalau pura-pura tidur Ya, di antaranya juga adalah jika dia jahil sampai dia tahu. Nah, ini keluarga ini anak-anaknya ahli warisnya tahu nggak kalau misalnya tanah tersebut tanah pinjaman? Nggak tahu. Kan nggak tahu. Kemudian tiba-tiba diklaim kayak gitu dan nggak ada bukti. Maka sebenarnya ini ada namanya baro'ah asliyah dalam usul fiqh, yaitu pihak keluarga almarhum ini ahli warisnya mereka tuh lepas dari pengetahuan dan mereka nggak 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 ada nggak ada urusan dengan itu karena asalnya mereka tahunya cuma tanah ini milik bapaknya total. Kalau memang tetangga itu mau mengklaim, tunjukkan buktinya. Minimal saksi lah. Atau oke okay lah kita mau pakai namanya as-sulh. itu perdamaian. Ayo kita masing-masing ada pengacara-pengacara. Kemudian ayo kita ukur berapa diameter tanah kita masing-masing. Adu sertifikat. Iya. Kalau nggak mau udahlah tanahnya buat saya aja kalau gitu buat anak. Ya daripada pada ribut kayak gitu. Ya bisa buat bangun pesantren saya, ya kan Pak ya? Begitu Pak ya? Seperti itu. Uh, dengan tidak bukti ada bukti-bukti tadi, yeah. kemudian dia bersumpah gitu. Dan anak sementara anak-anak ini khawatir, ya seperti tadi ya, khawatir kalau misalkan ayahnya itu. Ah. Uh, uh. Sump ya. Pak sumpah dalam masalah seperti ini sebenarnya tidak cukup karena zaman sekarang orang banyak yang berani sebenarnya kayak gini pak. Mudah kayak gini mah. Saya bisa bersumpah loh pak. Bisa aja baju sampean tuh yang sampean pakai itu dari saya. Saya bersumpah pak. Bisa, bisa mungkin, mungkin. Orang bisa sembarangan bersumpah kita nggak tahu pak. Hal-hal seperti ini yang dibutuhkan tuh bukan sumpah. Ya tapi apa? Bukti al bayinah bukti yang nyata gitu loh apa bukti yang konkret gitu loh karena kalau sumpah Pak Buniman pun bisa aja sumpah ya Pak ntar saya saya bersumpah toko material di samping situ sebagainya punya saya ya mau apa Pak <laughs> sumpah lagi kan keluarganya juga sumpah lagi kami juga bersumpah loh banyak lagi sumpahnya kalau main sumpah-sumpahan gitu susah jangan pakai acara suluh aja perdamaian lah ayo dah kita perdamaian cari hakim yang bisa menengahi gitu iya ibu-ibu kira-kira ada pertanyaan gak bu ibu-ibu atau pak Sarno selalu lagi perwakilan dari ibu-ibu mungkin ya ibu-ibu ada tapi nggak ada pertanyaan silakan kalau ibu-ibu mau bertanya silakan kalau bapak-bapak juga silakan kalau nggak ada ibu-ibu Ayo silakan Pak.

dari satu perbuatan maksiat eh nanti lakuin lagi tobat lagi gitu kan ya ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab lainnya bertaubatlah pak walaupun dalam satu hari sampai 70 kali bermaksiat hmm. 70 kali taubat tapi set ini kan taubat sambel bedakan antara taubat sambel yang sambal pedes beneran apa sambal sambelan? Iya, Pak ya. Ya kan? Kalau sambal pedes banget itu? Tapi enak. Aduh, nggak mau lagi deh. Dah, taubat-taubat. Tapi penasaran lagi. Padahal udah berazam nggak bakal mau ini bahaya ini buat saya nih. Tapi kok penasaran ya, coba lagi. Orang kayak ini dimaafkan, Pak? Enggak, Pak. Dimaafkan karena dia sebenarnya udah jerak betul-betul, sangat jerak karena sampai cekukan kemudian keringat keluar. Udah. Stef Lati menggak mau namanya. Taubat, eh taubat. Sampai benar-benar nih payah Pak Soleh. Ini bisa main cerit nih. Eh terus kemudian Pas sudah merah bibirnya terus. Tapi kok kayaknya enak-enak ya? Kayak mana ya? Ah mulai tergoda lagi padahal tadi udah melafalkan kalimat taubat itu. Betul ini taubat sambal, betul, tapi orang seperti ini dimaafkan ya, ya, coba bandingkan dengan taubat sambal versi kedua. Ini langsung langsung laparnya langsung datang saya ini beneran nih. Ngomongin sambal laparnya langsung makin ini. Iya. <tuh> nah taubat sambal kedua, sambal pecel yang sebenarnya nggak nggak begitu pedes, biasa aja gitu loh, biasa aja. Kemudian, hmm, uh, uh, pedes. Ya hanu apa belaga kepedesan gitu. Hmm, ih, uh, uh, uh nggak usah deh mau sambal ini kayak tapi kayaknya gimana ya jadi dia nggak ada niatan untuk berhenti sebenarnya ngomongnya doang ada yang seperti itu bisa aja ya seperti itu. ih sambal apaan sini ih nggak nggak enak ah hmm, makan lagi makan lagi ah jadi enggak enggak tau buat sambal ini kalimat yang ambigu sebenarnya bisa aja orang ini dimaafkan boleh jadi seseorang nih dia pagi jam 6 Berbuat dosa nah, Dan menyesal seketika Karena merasakan nah Karena hatinya jernih gitu loh Ya dia tinggal di desa Kemudian ke Jakarta Melihat banyak maksiat Astagfirullahaladzim Taubat dia Tapi baru keluar dari angkot Lagi-lagi dia menikmati kemaksiatan yang terhampar Astagfirullahaladzim Aduh astagfirullahaladzim Kemudian naik ke angkot lainnya juga ada kemaksiatan lagi. Astagfirullahaladzim. Sampai 70 kali di semua konteks maksiatnya ada terus. Altas kita bilang apa? Waduh ini kayak saya tobat sambel nih. Udahlah daripada tobat sambel sekali dikecapin aja gitu. Biar manis ya. Biar tambah lezat. Enggak. Terus taubat Walaupun dalam sehari kata Syekhul Islam itu ya Ibnu Taimiyah 70 kali, 70 taubat. Jadi jangan bilang nanti uh, sekarang nih mau taubat. Ah, percuma sekarang taubat. ntar juga kegoda lagi. Enggak boleh kayak gitu, Ma. Taubat sekarang. Karena diperintahkan segera taubat. Wasari'u ila Bergegaslah kalian, cepat-cepatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunda-nunda ah dengan pikiran sobat dari setan gimana? Ah, ntar juga. Ah, besok paling gue lakuin lagi. Kena anggung daripada sekarang taubat, ayo. Eh, pura-pura taubat aja. Gitu, ngomong ke jiwanya kayak gitu. Enggak, enggak. Segera taubat. Ada pun urusan besok, urusan besok. Semoga Allah berhidayah. Yang penting sekarang nyeselin dulu, jangan lakuin lagi habis itu. Ya, habis seperti itu. Eh, besoknya jerumus lagi. Taubat lagi, Pak. Ayo besok gitu lagi, taubat lagi. Bedakan antara taubat yang pura-pura dengan sambal yang enggak pedes dengan taubat yang orang seperti itu. Makanya kata Allah, Inna Allah yuhibbut tawabina. Apa tawabin? Kenapa enggak taibin? Tawabin artinya yang rajin bertaubat. Dosa dikit taubat, dosa dikit taubat, dosa dikit gitu. Saking seringnya taubat itu Allah suka itu orang. Iya, apa-apa kembali ke Allah, apa-apa kembali ke Allah. Istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala. Bukan yang nunggu paketan ya entarlah saya lah jamaah akhir taubatnya ya eh belum di jamaah akhir mati duluan ayo gimana ya <tik> kan seperti itu jemaah sekalian karena sudah komat ya eh, waktu komat ya kita cukup sampai sini insyaallah kita lanjut pada pekan depan insyaallah taala بنت كفارات ان شاء الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته